Oke guys, balik lagi bersama Rezoku Talks dalam Weekend Celebrate Nostalgia. Hari ini masih melanjutkan Power Rangers Forbidden Grid. Sebelum lanjut ke main, saya sedikit update ke kalian farming saya kemarin. Saya farming itu mulai dari Mbak Simon juga ya, si Alpha 5 kalau di sini. Menangnya 11 kali, kemudian sama si Kwan menang 5 kali. Lalu itu saya langsung turun ke bawah, lawan si Golder menangnya 30 kali, dan juga lawan Lord Zed sampai 50 kali. Jadi di berdua nih yang paling bagus dropnya ya, jadi kalau saya saranin, di awal-awal tuh kalian farming sebisa mungkin sama dia nih, up Epo atau Espo ya. Oke, kita lihat perubahannya. Oke, saya udah coba ngeracik-racik ya setelah ngelihat detail online. Kartu tertinggi di sini sudah dapat si Lord Z-nya setelah 50 kali menang lawan si Z juga. Di sini ada Ivan, lumayan lah dia ya. Kemudian ada Ninja D Flanco Falco Branok ya. Ini saya masukin karena dia kalau fusion sama equip yang petir atau logonya Power Ranger dia bakal jadi 5000 ya. Cuman mod ini nih yang bisa fusion dengan mudah kartu tertinggi gitu. Kemudian juga Ranger Verde Classico saya masukin buat fusion sama karakter komik gitu atau equip biar jadi 3800 sorry. Ini dia juga bakal 5110 kalau fusion sama logonya Power Ranger. Dia nih toko komik ini si Matt Cook ini. Saya enggak tahu sih dia Power Ranger juga atau apa ya gitu. Pokoknya dia fusion sama Ranger hijau tadi bakalan 3800 nih, ada Morphex nih bisa naikin Power Ranger sama yang lain juga nih. Dia mirip si inilah Bright Castle gitu. Dia nambahin 500 perak. Dapat gampang lagi ya. Epo, Espo, Bepo juga dapat kalau enggak salah. Kemudian Warfather Dopoder juga saya masukin nanti buat Power Ranger naikin 500 juga buat fusion material juga. Ini siapa buat si Branko. Kemudian saya dapat ini Drago, ini buat Power Ranger juga sih sama yang ribut-ribut gitu, nambah 500. Kemudian di sini saya dapat kayak Mega Mob nih itu 1000 buat semua monster karena dia probabilitasnya kecil gitu di bawah 10, jadi saya cuma dapat 1 sudah keburu boring dah. Di sini saya dapat si Raigeki udah sampai 3 ya, karena dia probabilitasnya di atas 10 jadi lebih gampang didapetin. Kemudian ini dia yang saya bilang nih, Battle Laser ya, logonya Power Ranger. Kalau di bisa sama tadi tuh yang putih-putih tadi tuh Ranger putih bakalan jadi 5000. Ini juga si Dopoder ya, 500 juga bisa fusion material juga. Ini kristal buat musuh-musuhnya Power Ranger kalau nggak salah. Strap nih si Waspet Ruin, si Esplasao de Campo. Yaudahlah, kita lanjutin ya. Oke guys, mulai dulu dari Weeble Underwood karena kemarin itu stop dari Rex Raptor. Terakhir saya farming sama si Zed tuh, dapetnya equip tuh bagus-bagus tuh. Ini juga ada Ranger Azdias dan lucunya Ranger-Ranger yang mana ya, yang pokoknya ada di limit 1 gitu, limit 1, limit 2 gitu. Padahal kalau saya lihat di TA online tuh dia fusionnya nggak terlalu bagus gitu, malah mentok gitu. Saya bingung juga kenapa dia di limit gitu. Udahlah, kita lanjut aja deh. Saya nggak nemu. Nih, bakalan jadi 5000. Duh dia. Saya pilih apa ya? Pilih Venus deh. Dia adalah si Drago Branko. Oke deh, udah pasti menang lah saya ini. Mana ada di kartu 5000, kecuali emang di initial deck dia tuh ada kartunya. Nih, ini kayak Bright Castle ya, bisa dipakai sama si Zed. Bebas pilihnya, saya pilih Moon, saya serang. Bebas, udah pasti menang lah ini. Dia bisa nih si Ranger putih itu, cuma saya malas lah, saya keluarin Mars. Oke, kita serang ya. Sip, berarti kita lanjut ke Mai.
ini adalah Epo. Sudah di My Valentine, kita lihat ini yang paling baru. Musuhnya Power Ranger kayaknya itu. Trap buat 3000 ke bawah ya. Sayangnya saya udah punya yang enggak perlu pakai syarat-syarat 3000 ke bawah gitu. Oke, kita lanjut. Saya pasang trap dulu deh. Saya mau lihat kartu dia tuh sekitaran berapa gitu. Tiga ribuan ya. Oke. Oke, tukarin ini. Kayaknya saya akan pilih Mars deh. Dari ketek ya. Yes. Gak berani nyerang dia. Ini kalau nggak salah nggak bisa karena ini bukan kostumnya dia, dia kostumnya ninja gitu ya. Berarti bisa sama si Ranger ini. 3000 tadi dipakai Mercury kalau nggak salah, kita serang. Base. Saya hancurin deh. Oke, kita lanjut ke Bandit Kid. Dari easy ya, dapat B ya, nggak apa-apa dah. Sudah di Bandit Kid, kita lihat tuh dapat trap lagi. Equip Delendario. Ini dia. Ya sudah, nggak ada yang bagus lagi. Lanjut aja deh. Sebenarnya saya masih mau ngumpulin si Tommy-Tommy yang di atas 1000 ya, biar cepet bikin 5000-nya gitu. Trap dulu deh. Walaupun saya bisa ngekupin tuh ke ninja. Ninja warna putih. Attack put. Oke, nyerang. Saya kira bakalan defense. Wait, kalau nggak salah ini sama ini sama ini bakal 5000 kalau nggak salah. Ini bakalan jadi, nah si Duo Powder itu, dan dia jadi si Branko 5000. Saya pilih Sanda sekarang. Oke, direct attack and face. Ini bisa. Bentar, ini sama ini deh. Ini bisa nggak ya? Kalau nggak salah sih bisa. Ini kan jadi 2.000, 3.800. Oke, dia bisa. Oke, dia harusnya bisa juga. Oke, 4.800 ya. Saya pilih Uranus. Oke, serang. Deck saya jadi lumayan oke nih. Sip. Ini saya akan save sebentar ya, buat lanjut ke si Shady. Oke guys, sudah di Shady ini. Yang baru ini, Ranger apa nih? Spesial. Kita lihat yang satu-satu ya. Ini baru juga nih, Ranger Rosa. Ini trap, oh dapat juga ya dari si Bandit Kid. Ini apa? Ini kayaknya bagus nih. Saya ganti apa ya? Itu buat warrior-warrior saya sih. Coba sama keluarin satu, masukin dia. Ini lanjut ya. Sayang ini. Ini kita buang dia berdua. Oke, attack mode. Ini sama ini. Bisa nggak ya sama ini ya? Saya coba deh. Nggak bisa kayaknya. Ini bisa dong. 6000 deh. 5600. Saya pilih Venus. Saya coba serang.
Saya belum sempet ngecekin equipnya si Draco itu. Jadi cuma ngeliat season listnya, abis itu udah langsung eksekusi deh. Ini dia, ini sama ini bisa harusnya. Bentar, pause deh. Easy lagi deh. Musuh tuh belum tembus sampai 4000. 3000-nya paling 3500 mungkin ya mentok. Kita lanjut ke Bakura. Siap-siap melawan Bakura, saya lihat dulu 2400, 2600, kalau yang 3000 apa nih? Udah, lanjut dulu deh. Coba saya taruh trap dulu ya, saya pengen lihat kartunya si Bakura tuh seberapa. Bukan trap, yaudah saya serang dah. Saya lupa nih bisa apa kagak ya. Sayang lah, takutnya nanti gak bisa. Base. Kemungkinan itu equip ya, di-equip sama dia pasti. Enggak. Ini sama ini, wah udah pasti menang lah ini. Oh ini gak bisa ya defused pakai thunder itu ya. Oke. Ternyata cuma Power Ranger putih, bukannya ini JT ya. Sorry, saya misplay. Tapi saya tetap gak khawatir bakalan diserang, karena di bawah udah ada trap and paste. Kartu ini adalah masih GG Oliver. Sudah, coba kita pakaikan ke dia. Gak bisa kan? Sayang itu, mendingan buat si Zid. Berarti masih lanjut ya ke Pegasus. Sudah di Pegasus, kita lihat, apa nih? Bentar. Ini buat Ranger Mega Horse Animal. Ini saya nyari equip yang bagus dah. Ini buat Aqua. Ini kenapa dia Omega Azul satu ini warnanya biru. Bisa kalau biru-biru gini kartu langka gitu, bakal usernya gede. Josis juga tuh warnanya merah gitu. Udah punya banyak gitu kan. Ini kurang bagus itu buat destroy. Yaudah lanjut dulu deh. Taruh dulu di bawah trap. Nah tuh dipakai Mega Mob ya. Masih nge-trap dulu deh. Udah 2 trap saya turunin. Bukan trap itu. Kalau gitu ini sama ini. Dia masih bisa dipakein equip itu. Udah pasti menang kayaknya sini. Kayak abis ini dia bakalan nyerang pakai kartu yang tinggi dia, dia nge-equip ya. Power Ranger hijau, Galaxia Verde DC. Siapa? Apa tadi? Serang Ivan. Terakhir si Falco Dranco. Lanjut ke nyonya, nyonya lagi Nona Isis ya. Sudah di Nona Isis, kita lihat dulu ini tidak perlu, Aqua. Oh, 3000 nih, Ranger SPD, DK Azul. Yaudah, lanjut dulu deh.
trap dulu. Bukan trap itu harusnya. Lupa nih saya bisa gak ya? Ini sama ini sama ini. Sekayanya sih, coba deh. Oh, gak bisa. Oh terbalik ya, harus dia dulu, yaudahlah. Kalau gak salah pakai powder tadi juga si 3800 tuh gak bisa sih. 4000 dia nyerang. Tapi sayang sekali itu adalah trap. Nah ini sama ini 5000 ya, langsung saya serang nih. Branko. Oke, kita final dulu lawan bos Kaiba ya. Sudah di bos Kaiba. Bos Kaiba 3800 nih. Kloka saya masukin. Ini buat Megazord kalau nggak salah ingat saya. Ini buat buat Ranger sih katanya. Tapi nggak transform. Transformnya itu saya nggak paham. Ini paling tinggi yang non-fusion ya saya dapatkan. Ntar saya masukin kayaknya perlu. Ivan jangan. Jadi jangan jadi deh keluar. Nih. Lanjut. Trap dulu deh, kita lihat kartunya si bos Kaiba nih apa aja. Rp3.300 oke apa? Saya akan fusion ini dulu deh. Face. Kita destroy. Ini bakal jadi dia lagi sih. Yaudahlah. Kagak bisa ya. Oke. Sekiranya tuh juga bisa kayak fusion material monster ranger apapun. Yaudah kita balik lagi ke Metropolis zaman dulu nih. Dari tadi gak ada perlawanan yang berarti dari musuh ya. Terlalu OP berarti deck saya ini. Sudah balik ke zaman Mesir kuno lagi ya. Apa nih? Item warnanya. Oh ini kayak backtrap ya. Ini buat monster dark kalau nggak salah. Jadi si ini bisa tuh, si Zit gitu bisa. Karena dia kan atributnya dark. Yaudahlah kita lanjut aja. Ini sama ini dulu deh. Tetap pilih moon ya, attack mode. Deck saya tuh udah mirip kayak Hesin 1 gitu. Ada dia lagi. Serang pakai yang 3600. Udah mulai 3000-an ya di sini. Udah pasti menang sih. Ini aja deh. Untuk saya nyimpen 3000-an ya.
Oke, kita mulai lawan Jono pertama, Jono kedua ya, sorry, dan juga Thea yang kedua. Dan kayaknya masih bakal terus nih sampai 30 menitan ya. Jangan-jangan ini habis nih ntar nih pada mage. Sudah di Jono yang kedua, saya lihat dulu tadi 3000 ya. Sama yang biru tadi, Levira 3900, mantap. Ntar Levira ini bisa dipakai and equip. Yang hitam-hitam gak tau, yang hijau-hijau gak ya. Gak tau lah, saya akan coba keluarin si Klasiko 1, si Zid ya. Sorry, kok malah dia yang dimasukin. Nah, harusnya sih Levira. Sip, kita lanjut ya. Ini sama ini. Sama ini. Sebenarnya ini sword yang dark gitu ya. 1600, saya pilih Moon. Saya nggak mau fusion ya, gara-gara tadi udah dua kali ngekut. Kemungkinan nggak bakal dapat S atau Epo. Base. Coba ini sama ini. Oh iya, dia juga bakal jadi kristal ya, oke deh. Sip, kita ke Thea ya. Sudah di Thea yang kedua, kita lihat equip baru nih. Buat Dino, kayaknya ini Dino Charge. Dino, berarti lanjut aja deh. Ini sama ini 5000 ya. Oke, nice. Main base. Kalau ada surrender mungkin surrender ini sih Thea. Ini paling tinggi. Base 3900 ya. Lagi muncul banget nih kartu-kartu gedenya pada keluar. Sip, saya coba lawan mage-mage nih. Oke guys, sudah mulai lawan para mage dan saya mampir ke Meadowmeg dulu ya. Kali aja ada kartu-kartu bagus yang bertipe-tipe warrior gitu nih. Dino apa nih? Yaudahlah, lanjut. Ini nggak bisa buat dia. Buatnya yang Ranger, Derpo Ranger ya, bukannya Ninja. Coba pilih saya Sartun ya, di attack mode. Oke, kita serang. Turunin Ivan dulu ya, Pluto, kemudian serang pakai Ivan.
and peace. Nyerang dong, tapi itu trap. Delete berapa nih? 4000, mantap lah. Tapi tetap menang saya. Sip, kita lanjut ke high mag. Ke pura ya. Sudah di Kepura, kita lihat tuh kan 3000 kan Megazord. 3800 nih apa nih? 4000 dong. Mantap. Kayaknya yang saya akan ambil adalah 4000 ini. Saya ganti Zed ya. Ini Spellcaster tapi Ranger kayaknya sih itu. Enggak ngerti juga. Oke, lanjut aja deh. Coba ini sama ini. Oh, ini mungkin sih. Gak bisa. Gak ada yang bisa. Renha 4200. No. Tuh ya. Dia akan terjebak selama 3 giliran. Saya hancurkan. Ini sama ES. Oh, ini harusnya sih bisa. Si ninja keluar di waktu yang pas ya, jadi sebelum efeknya Brachiosaur Sword of Revenant Light habis dia keluar. 4000 nih kayaknya keluarin dia juga jadi 4000 sih. Oh, dia bukan warrior ya, dia tuh kategorinya dragon. Oke lah, kita serang. Dia juga bukan warrior, dia kategorinya dragon. Saya destroy. Saya coba satu lagi mic ya. Kayaknya sih ke mountain deh, ke sebelahnya. Sudah di mountain mic, kita lihat dulu. 3500. Itu Power Ranger nih 4000 nih. Mega Battle Hardware Quantum. Saya takutnya gak ada equipnya, jadi saya skip dulu deh. Ini sama ini. Mercury, langsung ya attack mode. Oh, sayang sekali tadi saya pakai bela. Aku tetap bisa fusion. Ini deh. Base. Nah, bener aja lagi. Harusnya jadi 5600 dia nih. Sip, kita ke Atenza nih.
Oke okay guys, sudah di Atenza dan ini jadi making terakhir ya. Saya perlu farming dan dapat apa ini? Dragon Dragon 3000-3000an sih sudah mantap lah. Street Fighter. Apa nih? Oh, ini kayaknya si Harpy ya. Di trap lagi. Yaudah, kita lanjut dulu. Rp4.300 dia. Ini dragon sih harusnya. Nah, mantap. Pilih Uranus. Oke, kita coba tech mode ya. Nyerang. Ini yang Neo ya. Bentar, ini sama ini bisa sih harusnya. Semoga aja. Yes, bisa, oke. Mercury, kita serang. Endbase. Base. Saya pasang trap dulu ya buat jaga-jaga. Nanti kartu 5000-an atau 4000-an dia keluar tiba-tiba. Ini sama ini. Bentar. Pluto, saya serang coba. Korak, oke deh. Hari ini saya stop sampai sini dulu ya guys. Minggu depan kita coba lanjutin lagi. Minggu depan kayaknya saya coba ngebut deh biar cepet tamat. Jadi kita coba mode yang baru yang lebih greget lah dibanding ini. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.